Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat rumah bumi dimanapun semuanya kalian berada. Jumpa kembali bersama saya, Agam Pamungkas Lubah, di channel kesayangan kita bersama, Rumah Bumi. Kali ini saya ingin mengajak sahabat semuanya untuk kembali mengeksplor salah satu keindahan alam kota Tangerang Selatan, tepatnya di Kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, yakni Situ Rawa Celuduk, atau oleh masyarakat menyebutnya dengan Situ Tujuh Muara. Dan saya akan mengeksplor berkaitan dengan masalah mitologi-mitologi yang berkembang yang mengatakan bahwasannya situ ini terbentuk karena adanya kesaktian dari seorang wanita yang mereka sebut dengan Nyai Jentia. Kemudian saya komparasikan dengan data sejarah sesungguhnya bahwasannya situ ini terbentuk pada tahun 1872 dan rampung pelaksanaannya pada tahun 1874 seiring dengan penyodetan Kali Cisadane yang menghubungkan ke Bendungan Empang Bogor Barat, terus mengaliri ke sampai Bojongsari, menembus Citayam dan bermuara di situ Babakan Bogor. Bagaimana tentang sejarah sesungguhnya dan mitologi yang saya komparasikan ini? Saya berharap sahabat rumah bumi semuanya untuk tetap stay di channel ini dan jangan kemana-mana, dan jangan lupa pula subscribe dan like. Check it out. Apa yang pernah abang rasakan tentang masalah keberadaan tentang sosok-sosok misterius yang kadang suka ada di seputaran danau ini atau tempatnya di tempat abang beraktivitas ini, bang? Yang pernah saya rasain terkait hal tersebut, ada beberapa teman-teman perempuan yang suka main di sini, yeah. Cuman pernah ke pasukan juga, iya. Ya, sifatnya itu cuman untuk menjaga lingkungan di sini aja. Oh. Dia nggak usil, dia nggak ganggu teman-teman kita. Sifatnya itu hanya memperingati aja, memperingati gitu ya? Untuk lingkungan ini terjaga bersih. Kemana? Ya, maksudnya itu ke perempuan. Untuk kejadian itu belum lama ini pernah juga kejadian itu, kira-kira 1,5 bulan yang lalu pernah kejadian juga. Dan dia memberitahukan kepada kami bahwa untuk menjaga lingkungan ini, terus kalau misalkan ada pohon-pohon itu jangan terlalu ditebang, ini sifatnya membersihkan aja. Sama dia titip pesan juga waktu itu, yang kesurupan itu pernah berbicara, saya mau lingkungan ini tetap terjaga bersih, hanya seperti itu aja. Baik, sahabat rumah bumi, semuanya saya ingin sedikit mengulas tentang siapa sebenarnya sosok Nyai Jentia ini. Jadi Nyai Jentia itu berdasarkan tutur masyarakat yang sangat melegenda, dari tutur orang-orang tua Pamulang menyebutkan bahwasanya Nyai Jentia ini adalah sosok seorang ibu yang dermawan dan memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Jadi Nyai Jentia ini, beliau sebagai seorang ibu yang dermawan, dikarenakan beliau ini juga memiliki perkebunan yang cukup luas. Konon kabarnya, Nyai Jentia ini memiliki lahan perkebunan itu mencakup wilayah Pamulang, Pondok Cabe, Pondok Benda, sampai ke Bintaro dan Ciputat dan sebagainya lah. Tapi terlepas dari semua persoalan tersebut, yang menjadi sebuah legenda besar tentang Nyai Jentia ini adalah keterkaitannya dengan masalah Situ Tujuh Muara ini. Ada beberapa tutur masyarakat, orang-orang tua dulu menyebutkan bahwasannya Situ Muara ini tidak lepas dari peran sertanya Nyai Jentia pada saat pembentukannya. Dan mitologinya, Nyai Jentia ini memiliki sebuah senjata sakti, yaitu cemeti emas, yang konon kabarkan beliau menancapkan cemeti itu kemudian ke beberapa titik, ya, ada 7 titik, kemudian berkumpul dalam
satu muara besar yang kemudian ketika dihitung jumlahnya itu menjadi tujuh muara. Demikian mitologi yang saya dapatkan, saya kumpulkan dari tutur orang-orang tua pemulang pada saat itu. Siapa sebenarnya Nyai Jentia? Nyai Jentia konon dikabarkan merupakan anak angkat dari pendahulu pemulang, yakni Kirbo. Dan beliau menikah dengan seorang yang tidak dituturkan juga siapa namanya, tapi mereka menyebutnya dengan seorang kapiten. Dan peran Nyai Jentia ini pada masa VOC pada saat itu adalah beliau sangat dermawan dengan cara menyantuni masyarakat pemulang yang terlilit dengan hutang piutang pada saat itu kepada rentenir. Hal itu terjadi karena pada masa tersebut di pertengahan di akhir tahun 1800 itu, seperti kita ketahui bahwasanya pemulang itu adalah lahan perkebunan kopi, dan perkebunan kopi pada saat itu mengalami gagal panen dikarenakan hama kutu yang hampir meluas ke seluruh wilayah yang ada di Nusantara. Dan masa-masa kritis itulah yang kemudian menyebabkan banyak rakyat itu yang terjebak dengan rentenir. Dan rentenir inilah yang kemudian, yang dalam tutur itu disebutkan bahwasanya ada Demang Wira yang berusaha memberikan pinjaman-pinjaman dengan bunga yang cukup tinggi. Nah, ketika kehadirannya Jentia, ini kemudian mengurangi beban rakyat itu. Tapi VOC itu merasa terbebani juga, karena dia merasa tidak ada lagi pungutan-pungutan, tidak ada lagi kemitan-kemitan, dan tidak ada lagi rakyat yang mau melakukan pinjaman uang. Maka dilakukanlah beberapa upaya pembunuhan atas dirinya. Konspirasi-konspirasi besar itu dilakukan dengan cara menghimpun beberapa demang untuk melenyapkan nyawa Nyai Jentia tersebut. Tapi tidak berhasil, sampai kemudian memanfaatkan jasa dari suaminya sendiri. Suaminya ini yang berpangkat letnan ini melakukan upaya pembunuhan itu tidak berhasil juga. Sampai kemudian berkonspirasi dengan keluarga ataupun saudara kerabat dekat dari Nyai Jentia tersebut. Dan konspirasi itu ternyata berhasil. Dan konon dikabarkan bahwasanya Nyai Jentia tersebut terbunuh di kawasan Situ Tujuh Muara ini. Dan ada beberapa titik lokasi yang diyakini oleh masyarakat bahwasanya disitulah tempat makam dari Siti Jentia, atau yang mereka kenal dengan Nyai Jentia itu tuh. Dan tutur itu tetap melegenda terus ke tengah masyarakat. Yang jelas, bagi masyarakat pemulang, sosok Nyai Jentia dikenal sebagai ibu pemulang yang sangat dermawan, sangat perhatian kepada rakyatnya. Itu sekilas yang bisa saya kumpul data-data di lapangan mengenai siapa sebenarnya sosok dari Nyai Jentia yang sangat melegenda dan erat melekat dengan sejarah berdirinya Situ Pemulang ini, atau Situ Rawa Ciluduk ini, atau Situ Tujuh Muara berdasarkan mitologi. Informasi-informasi dari masyarakat, dari warga, dari para pendahulu-pendahulu orang pemulang ini sangat menguatkan referensi bagi saya untuk mengangkat folklore ini menjadi sebuah hasanah yang baik dalam legenda cerita rakyat pemulang khususnya Sumatera Selatan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.